Presiden Joko Widodo lakukan beberapa perubahan pada struktur Kabinet Indonesia Maju. Beberapa perubahan diantaranya adalah Kementerian Pendidikan dilebur dengan Kementerian Riset dan Teknologi, pemisahan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menjadi lembaga tersendiri, serta pembentukan Kementerian Investasi. Perubahan tersebut tertuang dalam Surat Presiden nomor R14/Pres/03/2021 yang telah dibahas dan disetujui DPR RI pada rapat paripurna Jumat lalu. Presiden juga melakukan pelantikan menteri baru Kabinet Indonesia Maju dan Kepala Badan di Istana Negara Jakarta. Adapun menteri dan kepala badan yang dilantik adalah Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ristek Nadiem Makarim, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Kepala BRIN Laksana Trihandoko. Pada kesempatan yang sama, Jokowi juga mengambil sumpah anggota Dewan Pengawas KPK yang baru, Indrianto Seno Aji. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Kebudayaan, Riset dan Teknologi.